Sinar Jaya 26RC untuk lane Jakarta Purwodadi Pekalongan masuk Terminal Lubuk sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, jumpa lagi dengan Ransi Channel. Salam seduluran. Hari ini Sabtu 14 Agustus ya. Seperti biasa saya hunting di Terminal Lubuk. Jadi nanti ada bus apa saja yang masuk Terminal Lubuk sore ini ya. Kita tunggu saja, ikuti terus video dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, untuk suasana Terminal Lubuk sendiri ini agak berair ya lur, karena kemarin habis hujan nih, jadi banyak kubangan-kubangan. Garuda Mas Kapela persiapan masuk Terminal Lubuk pemain jalanan KM255. Garuda Mas Eksekutif Argo Wilis untuk rute Bogor Jakarta Cepu juga masuk Terminal Lubuk dengan sasis premiumnya ya lur. Dan ini Sinar Jaya 26RT persiapan lepas Terminal Lubuk ya. Semoga selamat sampai tujuan. Papasan sama PPJ Simplicity lur. PPJ Simplicity masuk Terminal Lubuk dengan sasisnya Mercy OH1526 ya. Armada PO Haryanto pertama yang masuk Terminal Lubuk ada HR015 Krishna lur. Dengan bodi J2 Zeppelin dari ini. Mana? Gunung Mas Madiun ya. PPJ Black Velvet dengan nomor lambung 04 masuk Terminal Lubuk ya, dengan sasis Mercy OH1626 dengan total 28 seat untuk tempat duduknya. Garuda Mas Argo Wilis
persiapan lepas terminal Lubuk. Semoga selamat sampai tujuan. Kelas premium Garuda Mas ini lho. Dengan sasis Mercy Osor 1836. PPJ Simplicity ya. Persiapan lepas terminal Lubuk nih. Oh, nunggu ada yang baru masuk nih, Kramat Jati. Armada kedua PO Haryanto 167 Wisanggeni masuk terminal Lubuk. Ini dengan sasis premiumnya ya lur, Mercy Osor 1836. Nah, ini untuk penumpang Kramat Jati sendiri terpantau rame lur. Sentrum MK 097 Sunrise masuk terminal Lubuk. Iba Putra tujuan ini Purwodadi Bandung masuk terminal Lubuk. Antara HR015 Krishna persiapan lepas terminal Lubuk. Semoga selamat sampai tujuan. R167 Wisanggeni persiapan lepas. Oh, ini ada Iba Putra dulu ya yang mau lepas terminal Lubuk. Nah, ini ada PO Haryanto Wisanggeni juga mau lepas. Kayaknya ada yang masuk lur ini. Oh, ada ini ada Laju Prima 68 yang baru masuk terminal Lubuk. Disusul belakangnya Laju Prima 176 untuk rute Cilengsi Bojonegoro masuk terminal Lubuk.
suasana Terminal Gubuk sendiri hari Sabtu 14 Agustus ini terpantau tidak begitu ramai ya, Lur. Ini sentrum Sunrise persiapan lepas Terminal Gubuk. TZ097 lepas Terminal Gubuk, semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya full, Lur. Garuda Mas One Player masuk Terminal Gubuk dengan rute Merak Madiun. Iya, berjibaku dengan kubangan, Lur. GM240. Laju Prima 130 dengan rute Jakarta Purwodadi masuk Terminal Gubuk. Ini disusul HR084 Erlangga. Ini armada terakhir PO Haryanto yang masuk Terminal Gubuk hari ini ya, Lur. Setelah tadi ada HR Wisanggeni sama HR Krishna. Dan yang ini persiapan lepas Garuda Mas One Player ya. Penumpangnya sendiri full, Lur. Kio. PO Galatama dengan rute Jakarta Cepu masuk Terminal Gubuk. Penumpangnya terpantau lumayan, Lur.